يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واغفروا آخره لعلهم يرجعون يا أهل الكتاب wong ahli kitab mana nih wong Yahudi lima krono opo talbisuna podo nyampur sopo sira kabeh al-haqqa ing perkara sing bener bil batil iklan perkara sing salah. Hei orang-orang Yahudi, hei orang-orang ahli kitab Yahudi, kenapa berani-beraninya kau mencampur adukkan perkara yang hak dan batil, perkara sing hak sing bener sing salah, kok campur aduk sehingga ora jelas di sing bener sing salah. Dan ini banyak kelaku dalam kehidupan ini. Kita niru gaya hidup wong Yahudi. Ya. Allah sampai ten al-Baqarah riyen iku wala talbisul haqqo bil batil. Kowe urip iku aja nyampur-nyampur sing hak karo sing batil. Maknane kapan hak yo kandhane hak, nek salah yo kandhane salah. Ayat lima artinya krono apa? Takhliduna podo nyampur sopo sira kabeh. Ya wong Yahudi itu ahli kitab al-munazzala. Ing kitab sing diturunake. Minat Taurat dinyatani sangkan kitab Taurat. Bil muharrafi kelawan pengucap sing diowahi. Min indikum saking pendapatmu kabeh. Kama kaya keterangan nukilakan dikutip Obama Anil Hasan Wabni Zain saking Syekh Hasan dan Ibnu Zain Aulima uta krono apa tusaki guna podo mamangake sapa sira kabeh wong Yahudi annasa ing menungso bidhari islami klan kita ake nek memeluk agama Islam bitawadu iklan rendah diri awalan nahari indalem kawitane awan sumarrujui mau sumarrujuu mongkonuli metu to murtad anhu sang Islam fi akhirin nahari indalem akhiri awak simbengi sama kaya keterangan nukil akan mesti wot nukil apa ibni Abbas sang Said Abbasina Abbas wafat ada. Hei orang-orang Yahudi ahli kitab, kenapa kamu berani-beraninya menyampur antara hak yang batil? Ayat lima takhtituna al-munazzalah minat Taurat bin Muharram min indikum. Artinya kitab Taurat ini kitab yang suci sing diturunake dening Gusti Allah kepada Nabi Musa. Ajarannya jelas. Ngejak tauhid datang Allah, ngejak nyembah datang Allah. Dan di situ ada petuah-petuah yang memberikan ciri khas nek besok nek akhir zaman ono wong sing rupane ngene, sifate ngene bakal mimpin dunia akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Tapi iku mau kok ilangi bil muharrah indahum. Tentang sifatnya Nabi Muhammad kok ilangi kok uai sesuai dengan pendapat. Kenapa kau sampai berani berbuat hal yang demikian? Ya. Tafsiran sing kaya ngono kuwi sebagaimana dinukil dari Al-Hasan wa Ibnu Zain.
utawa tafsirannya daripada ayat ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil ayat 5 tusyakikun nasa bidharin islam bitawadui awalin nahar summa rujuk anu fi akhirin nahar kama nukla anibni abbas wa qatadah. Nek ayat niki ditafsirin menurut tafsiran Ibnu Abbas dan Qatadah, maknanya yaitu hei ahli kitab, hei wong yahdi, kenapa kamu menanamkan rasa kemamangan kepada manusia? Nopo kue kok dadak gawe coro supaya wong Islam diragu karo Islam? Nah, ini yang sering terjadi sekarang. Menanamkan keraguan-raguan di hati umat Islam bidhari Islam dengan kamu berlagak kaya-kaya wong Islam. Wae surat kue gayane melu salat, wae poso gayane melu poso. Bahkan cara berpakaian pun cara berpakaian Islam. Bitawadu awalan ning ngono ki nek pas awal. Sumarucu an fi ahlinah. Terus kowe nek bengi murtad meneh. Dadi ngoten. Awan wis gampange melu salat. Engko bengi lelakone kaya mau meneh, Yahudi meneh. Ini mencampur adukan agama. Ini tujuannya apa? Kita umat Islam ini ben ragu karo Islami. Setelah mu'alaf ternyata murtad meneh. Berarti tidak ada kepuasan dalam keislaman. Berarti Islam itu rapi ragu. Akhirnya kita wong-wong sing awam niku ragu, dikecoh, terkecoh dengan itu. Dan itu harapan mereka supaya ini uang-uang awami Islam itu sudah jadi nomor murtad. Nah, sekarang itu banyak terjadi yang demikian. Ya, kayak hidup dicampur adukan, ibadah dicampur adukan nonton itu. Gampang mengalah, gampang murtad. Wa Qur'anan diwoco. Apa tulab bisuna, lafal tulab bisuna, bitas didil ba, kelawan nojo tas didil huruf ba. Jadi ana sing maca ya ahlan kitab lima tulabbisuna lan sing maca ten. Nek sing kelaku kita kan lewat asim niki talbisu talbisuna. Ning ana termasuk qiraah sanah maca tulabbisuna. Nyampurake manane. Wa qara'a lan maca sapa Yahya bin Wasab. Yang bisuna ila falyal bisuna bi fathil ya kelawan kawaca fathah huruf ya. Jadi ya ahlan kitab lima yal bisuna. Jadi aja kaget nanti sebab pirang-pirang cara bacanya itu pirang-pirang. Nanti nek diwaca ngene engko hubungane dengan kalimat ini gini. Aitak bisuna artine memulai sapa sira kabeh al haqqa ing perkara sing hak ma'an batil kan perkara sing radenah sing salah kaprah wa taktumuna al haqqa lan betake sapa sira kabeh al haqqa ing kebenaran ayat ayat artine pira-pira ayat al maujudata kang ana fit taurati ana ing dalam kitab Taurat. Ada nanti kang nuduhake ana nubuwati maring kenabiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum hale utai sira kabeh iku tak lamuna. Padha ngerti sapa sira kabeh. Yen anakku sak temne sira kabeh ya di iku innama ta'aluna. Ain pestine nglakoni sapa sira kabeh Yahudi. Dalika ing mengkono-mengkono talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa ina dan krono ingkar wa hasadan lan hasud wa ta'lamu lan ngerti sapa sira kabeh Yahudi ana iqaba man ing sak temene siksane wong yang anu kang lakoni sapa man misra hadil af'ali ing sepadane ikilah piro-piro perbuatan yakni napa nyampur perkara sing hak karo batil lan mbetake perkara sing hak iku adi gedhe dosane.
Antum artine utai sira kabeh iku arbabul ilmi, wong sing duweni pengetahuan wal ma'rifat lan pengakuan janjane ngoten. Jadi niki prilakune wong sing ra benah wis mesti ngono kuwi. Lah nyampur adukno perkara sing bener karo sing salah, tur sing bener diumpetake. Nah sing bener niku kadang-kadang kan nyemek awake dhewe lho lho iki perkara niku. Nah iki kebenaran itu ketika saya ungkapkan justru saya sendiri yang kena. Akhirnya tidak saya utarakan, gitu lho ya. Nah ini kan sangat sulit sehingga sampai Kanjeng Nabi niku ngendika qulil haqqo napa walau kana murra. Wis pokoke ana perkara sing hak bener sampai no, meskipun itu pahit. Maknanya pahit itu harus berisiko pada dirimu sendiri, golonganmu, kelompok, gitu ya. Jadi sangat benar, mulok sangat berat, mulok watak tumunan hakko ini yang banyak terjadi. Bener ini kita ikut malah nyemek nawa ini kita umpetkan. Itu matain apa menung, menungso. Ayat ayat nanti tak tumbuh hak al ayat al maujudah fitrati adalah ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coron yang kini kebenaran apa yang disembunyikan oleh orang Yahudi, yaitu ayat-ayat di dalam kitab Taurat yang menjadi bukti bahwa akhir zaman ono jenenge Nabi sinjane Muhammad. Nah ini disembunyikan, tidak dikenalkan kepada umat. Hanya para coro Islam, bong kiai ini tok, bong pendeta ini tok coro mereka. Karena kalau ini mereka sampaikan kepada umat, mereka akan kehilangan masa. Karena akan berbondong-bondong ninggalno agama Yahudi melu agama Islam. Wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu bagaimana risikonya menyembunyikan kebenaran. Anakum innama taf'alunda taf'aluna dzalika inatan wa hasadan. Artinya kamu itu tahu kelakuanmu yang menyembunyikan kebenaran itu bukan karena apa-apa, tapi pergo ingkar wae, maknane ora gelem ngakoni nek Muhammad itu dadi nabi yang harus kamu imani. Dan kamu pun hasud iri dengki nopo sing dadi nabi kok Muhammad tidak kamu. Nah, ya itu saja. Jadi wong kuanyel wange dijak apik niku, wong loro niku langsane inadan wa hasadan. Ora gelem. Misalnya Pak Khairun niku wong e maling. Jos misale. Terus Kang Sapa ini ora gelem ngakoni. Gah. Nah, ngakoni ya aku tambah rugi ya. Terus iri. Lho nopo kok pahe mesti ngalim dudu aku. Sing diakoni ngalimi kok pahe. Kan tambah parah sae ku nek nembak cewek ku sing ditampa dhewe. Nah, akhirnya tidak mau mengakui karena itu takut ina dan wahasadan. Jadi orang tidak mau mengakui kelebihan seseorang niku dasare wong loro. Siji ingkang tidak mau mengakui kelebihan orang, loro napa kok kasut, napa kok dhewe ora ngaku. Wa ta'lamuna anna iqaba may yaf'alu mithla hadhihi al-af'ali alim. Dan kamu pun tahu bahwasanya siksaan bagi orang yang menyembunyikan kebenaran, bagi orang yang mencampur adukan antara yang hak dan batin, itu adalah besar sekali, dosanya besar sekali. Antum arbabul ilmi wal ma'rifah, kamu tahu itu, ini nopo kok terjadi. Kowe ngerti nek ana perkara sing apik ora gelem kok sampe no, kowe termasuk dosa kok meneh nek perihal dengan syariat, perihal dengan tauhid, nopo korang melakukan. Waqalat ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadhi
زد على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. Waqalat lan ucap sapa taifatun segolongan manungsa min ahli kitab nyatane sang ahli kitab hukkan utawi taifah iku wis 12 ana wong 12 apane Hebron cara maknane awake dhewe iku wong anime utawa wong pinter cendikiawane lah berarti napa pendetane wong yang dipendetan padha Kristen pendetane min ahbar Yahudi nyatane saya pendeta-pendeta ni wong Yahudi min ahbar Yahudi Khaybar nyatane saya pendeta-pendeta ni Yahudi kakono tanah Khaybar disab latihim mare rakyat senatane utawa wong awami cerawai diri wong awami ahbar atau murid-murid atau jama'i min hum sang ahbar minhum iku setengah sain abar Abdullah bin Syaib utai Abdullah bin Syaib wa Adi bin Zaid dan Adi bin Zaid wal harsulan haras wa ka'bun dan ka'ab wa sahabulan sahabat ka'ab minar usai nyatanya sake piro-piro pemimpine pendeta niyaw disin ono ing tanah Khaybar aminu niku doktrin mereka niku doktrin ini pendeta Yahudi. Jadi kiai-kiai ngomong biasanya doktrin. Nah, cara orang Islam, ustaz yang doktrin, orang tua yang doktrin kan punya doktrin. Niki doktrin mereka. Aminu billadhi unzida 'alalladziina amanu wajhan nahar wa kufur akhirah. Niku doktrin kelicikan iki. Ya. Aminu ngitono iman sapa sira kabeh. Ya wong Yahudi sing awak mau didoktrin karo pendetane to nggih. Jamae. Billahi kan kitab unzila. Kang diturunake apa lali alal lali na maring wong kang wong akeh. Amanu kang padha iman sapa lali na bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad. Aya aminu. Artine padha iman sapa sira kabeh. Biwa'atil kita, biwa'atil Qur'an ikhlas bayani Qur'an ayin bil kiblat di artin iklan kiblat anlatiya kiblat sholat kan sholat ilaiha marimadab kiblat sopa Muhammadun Nabi Muhammad wa ashabu dan sahabat-sahabat Muhammad wajhan nahari idalem kawitane awan ayin awalahu tetesi permulaan siang wahua utai awan nahar atau wajah nahar iku sholatul fajri sholat subuh wafurulan kufuro sopo sirakabe ingkaro sopo sirakabe bin kiblat ikhlan kiblat al-ukhro kang liyum al-latiyo kiblat sonu kang sholat sopo sonu kang sholat sopo an-ladina ilaiha mare ukhro Esolukan sholat sopo Muhammad wa ashabuhu dan ilaiha mari ukhro akhirahu in akhire awan sholat dhuhri tegese sholat dhuhur fa innahu qrosa temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sopo jenabi iku yusol di sholat sopo jenabi ila baitil maqdis madhep atau berkiblat madhep maring baitul maqdis Palestina ba'daan qadima ing dalam sakwise teko sapa jenabi al madinah ta ing madinah pas hijrah teko pertama kiblat niku mboten Ka'bah niku napa baitul maqdis fa fariha mongko seneng sapa an yahudu wong yahudi bidalika telah mengkul-mukul kana yusoni ila baitil maqdis watoma ulang ngarep-ngarep sopo Yahudi ayakuna ayyato ono sopo jenabi iku minhum podo karo Yahudi manane agamane manut Yahudi tinggal no is islami falamma hawalahu mongko senang sane
ngakon ngeleh ing jeneng Nabi, ngeleh. Ngeleh napa? Pindah nggih. Ngakon pindah. Berpindah ing jeneng Nabi, sapa Allah Gusti Allah Taala ilal Ka'bati. Maring madhep Ka'bah. Inda sholati dzuhri. Ana ing narikane sholat dzuhur. Saka mongko susah. Apa dzalika mengkon rohawalahu Allah Taala ilal Ka'bah. Ana Yahudi kanggone wong Yahudi. Faqala mongko ngucap sapa Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf wa Malik lan Malik bin Suhaib li ashabi ma. Mari koncone Ka'ab lan Malik. Aminu billadhi uzina ala Muhammadin fi sya'nil qiblah wa sallu ilaiha awalaha. Aminu imanu sopo sirakabe Yahud billadhi lan kitab umzina kantin turunake opaladhi ala Muhammadin mari Nabi Muhammad fi sya'nil qiblah di dalam urusan qiblah. Wa sallu lan surato sopo sirakabe Yahud ilaiha mari madhep Ka'bah awal hari ini dalam kawitan erino berarti sholat subuh. Sumarjiu mengkonuli balio sopo siro kape ila kiblatikum maring kiblatiro kape alias Baitul Maqdis. Wasallu lan sholato sopo siro kape ila sohroti maring madep watu sing gedhe tur kasar akhiran nahari ono ing akhire awan artinya sholat duhur. La'allahum supaya niku wau alladzina amanu e ashabu tegese sahabat-sahabatin jenabi al-awamu kang cek budu iku yang jimna podo metu sopa ashab antini saking agamani nabi tegese murtad wa kiblatihi lan kiblatihi nabi marani Ka'bah. Waqala ta'ifatu min ahli kitab. Pendeta-pendeta ini ahli kitab mendoktrin jamaahnya. Nah, cara dimana ini sampainya tuh. Pendeta-pendeta ini guru-guru ini master-master Yahudi doktrin anak buah. Untuk mensiasati mengkelabui wong Islam beda murtad. Nah ini makanya orang-orang di luar Islam itu selalu mengincar kita ben awake timur murtad dengan berbagai cara. Tapi begini kok dengan takar wa makarullah wallahu khairul makirin. Semoga Gusti Allah ketika mereka makar Allah juga makar. Makar itu bahasa Quran Arab saiki di bahasa Indonesia ya makar. Paham makanan sampai apa? Padahal soalnya di bawah ringkot TVC politik juga makar orang cakar ya. Makar ya. Siasat licik, nah siasat licik. Dimau mereka mendoktrin. Aminu billadhi uzina ala ladina aman wajhanna waqfur akhirah. Nah, pendeta-pendeta itu penggede-penggede ini orang Yahudi ini itu ada rolas jumlahnya. Rolas ini bertempat di Tanah Khaibar mendoktrin kepada kawanan mereka, mendoktrin kepada anak buahnya mereka di suflat ini. Nah, termasuk pendeta-pendeta mereka tersebut adalah Abdul bin Soeb, Adi bin Zaid, Haras, Ka'ab, Ashabu yakni Narusah pendeta-pendeta puluh saya terkenal. Doktrin mereka gimana? Aminu billahi uzina alladzina amanu. Kowe padha percaya karo Qur'an ya. Intine kon percaya karo Qur'an. Kon itu percaya. Kon itu percaya. Jurus blukon. Amanu bi Muhammadin ai aminu ba'dul Qur'an. Bi ba'dil Qur'an ai bil kiblah allati sama inha Muhammadun wa ashabu. Maknanya kue percaya Quran itu kan di situ menjelaskan tentang Nabi Muhammad dan kiblatnya. Nah,
Kowe percaya nek Muhammad iku nabi. Tur salatmu madhep pok kiblat kaya dene kiblat Muhammad. Berarti wong Yahudi sing awang-awang ki didoktrin karo pendeta-pendeta ni waktu itu wis kowe kaya-kaya simpatik sanut manut karo Muhammad. Beta rahasianya kelemahannya. Jadi nyelam masuk untuk mencari kelemahan. Terus nek mereka sholat, Muhammad karo sahabate sholat. Kowe jamaah omen wae sholat. Mereka menghadap ke Ka'bah sudah kami pun saja. Asli ini Ka'bah, asli ini berarti mereka apa Baitul Maqdis. Ini ku sampai kon malu pun lagi. Terus sekarang no bahasanya penyusup gitu, memang disusup, disusupkan. Nah, tapi itu wajah nahar awalahu. Wahwa sholatul fajr nek pas sholat subuh doai. Terus wakfuru ayat kiblat umroh alati sholat ini yang akhir sholat adukri. Terus nek pe sholat duhur kue mbali o neng Baitul Maqdis nalika sholat. Makanya kue kufur wakfur akhir. Nek pas sholat subuh pe imano makanya manut para karan yang Islam. Kalau nek pas sholat duhur kafir, makanya kue manut tata carane wong Yahudi menang. Niki untuk mengkecoh wong-wong awam ben ragu karo Islam. Udah murtad. Tujuannya murtad. Sebab memang kronologi ini, jadi mereka itu sampai mendoktrin sekolah itu memang kronologi ini. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ila Baitul Maqdis ba'da an qadimal Madinah. Karena Kanjeng Nabi niku sholatnya niku memang dulu pernah menghadap Baitul Maqdis, yaitu ketika awal Kanjeng Nabi hijrah sampai ke Madinah. Hijrah tok tekan Madinah wae sholat Kanjeng Nabi itu perintah oke beratmu saiki ning Baitul Maqdis ora Ka'bah meneh. Nah, melihat fenomena ini, fenomena kejadian ya. Melihat fenomena ini, di mana Kanjeng Nabi kiblate nuju ning Baitul Maqdis. Padahal Baitul Maqdis itu jadi kiblate napa? Yahudi. Fa farihan Yahud bidzalika wa tama'u ay yakuna minhu. Akhirnya Yahudi bersorak-sorak. Bersorak gembira, senang. Wah, penuh ini. Muhammad sak bolone wis manut awake dhewe. Dan mereka berharap betul Nabi Muhammad sabdone ninggalno Islam manut Yahudi. Karena dari kiblatnya aja sudah masuk manut Yahudi. Terus ora senang. Nah, di tengah-tengah mereka bersorak gembira. Sebab harapane ku Nabi Muhammad iku melu Yahudi akhire kena dibolo sempurna. Soro, kan nonton tadi itu kan musuh-musuh itu kan antara yang dikarenakan Soro sebelum datang apa Islam, sebelum datang Nabi Muhammad. Falamma hawwala Allah ta'ala ilal Ka'bah inda sholat itu disyakol dari ka'al Yahud. Terus Gusti Allah merintah kepada Nabi Muhammad, cukup sampai di sini kiblatmu ke Baitul Maqdis, cukup sampai di sini. Sekarang pindah kembali lagi ke kiblat semula, yaitu Novoka Ka'bah. Jadi kowe nek salat saiki madhep Ka'bah meneh. Saka dari kaliyan. Ketika Kanjeng Nabi itu perintahkan pindah kiblat ning Ka'bah meneh, wong-wong Yahudi susah. Makan seneng kali. Seneng pas Kanjeng Nabi itu perintah Ka'bah kiblatin Baitul Maqdis. Ketika kon pindah ning Ka'bah susah pol. Wah, gagal ini berarti. Gagal harapan kita, pupus sudah. Arif qala Ka'ab bin Al-Ashraf wa Malik bin Sa'id li ashabiya, aminu billahi uzi ala Muhammadin fi sya'ni kiblah wa sallu ilaha awanha thumma arju ila kiblatikum wa sallu ila sukhrati akhiran nahar la'allahum i'asabuhul awam
yarjiuna an dinihi wa qiblatihi. Melihat itu, melihat Nabi pindah ke Ka'bah meneh, wahere penggede-penggede Yahud niku susah. Akhirnya mendoktrin kepada anak buahnya. Oke lah, nek ngono, nek pas salat subuh wis sonato podo sing dilakoni mamah sak sabate. Kalian harus bisa mensyukur. Masuk gerombolan Nabi Muhammad, jamaah dan mereka salat sebagaimana mereka salat. Tapi kok nek wis salat dhuwur, wis awan. Salatmu ora madhep Ka'bah, ning madhep Baitul Maqdis iki demi untuk mengencok, menggunjing keimanane wong sing awam. Ben ra kuat, ben lucu bune dane. Lho kae wis mualaf kok kok murtad meneh. Nah, berarti ora penak dadi wong Islam. Ah ngene iki. La'allahu yarji'un an dinihi wa qiblatihi. Supaya harapan mereka itu wawarawan dukurkan. Wala tu'minu illa liman tabi'atinakum qul innal huda hudallahi ayyuhda ahadum mislama utitum aw yuhajjukum inda rabbikum wala tu'minu lan ojo podo iman sapa sira kabeh ojo podo percaya ojo podo percaya sapa sira kabeh illa liman kecuali maring wong tapi akan manusa peman dinatuk ing agama ira kabeh yaudi. Niki doktrin yang kedua dari pengedhe-pengedhe Yahudi kepada anak buahnya. La tu'minu illa liman tabi'atinakum. Kamu menyusup ke barisan orang-orang muslim seakan-akan bawa Nabi Muhammad, tapi kok kadang iman, kadang murtad, kadang iman, kadang murtad, supaya gunjing orang-orang lain. Terus wala tu'minu illa liman tabi'atinakum. Ingat, ini adalah rahasia kita. Ini adalah rahasia kita. Jangan sampai engkau bongkar rahasia ini. Cara bahasanya ini. Jangan kamu percaya kecuali kepada orang yang seagama dengan kita. Ojo nganti percaya terhadap wong Islam. Ojo nganti percaya terhadap orang-orang selain Yahudi. Maknanya ini doktrin rahasia. Kamu saya susukan. Maka jangan sampai kamu membongkar rahasia ini kepada wong-wong Islam. Nek kowe kepen bongkar kepada podo-podo Yahudi, karena ini juga untuk kepentingan mereka, podo-podo Yahudi ini, supaya mereka tidak terkecoh, balik terkecoh. Oh, nek ora kok kandhani, akhire wong Yahudi sing lama-lama, oh kowe kok masuk Islam. Nah, kan terkecoh. Maka danan. Nek tapi nek wis merasa kok kandhani, ini rahasia. Wala tu'minu illa liman tapi atinaku. Ini rahasia kita. Jangan kamu buka. Nah, biasanya corong. Oh, intelijen to pasukan-pasukan komandan kan punya rahasia kan itu. Doktrin anak buah awas ini rahasia ya. Jangan kamu bongkar kepada pihak lawan. Nah, ini Nabi Muhammad sak bodoh ini kan lawan bagi mereka. Dan mereka niku disusupkan akhirnya ojo nanti penyusupan itu terbongkar. Aywala tak tu artine ojo nekani sapa sira bidzalikan imani kelan mengkono-mengkono percaya maring rahasia percaya maring buka rahasia illa li ajli man kecuali karena arep wong tapi akan man sapa man dinatuke agama ira kabeh fa inna maqsudakun li wahidin. Karena saat temenin tujuan sabun-sabun wong suci setiap-tiap orang iku hindu asbahi joko piro-piro pengikuti kulu wahid ala mutabiati hi ingatasi perkara sing dinuti kulu wahid ehor tuhum artinya utai tujuan Yahud
bin isyani klan lakoni bidari katal bisi klan mengkono-mengkono nyampur antaranya perkorosin haklan batin iku ibu asbahihim netepake piro-piro pengikut Yahudi ala dinihim ing atase agama Yahudi diwala tubinu illa liman tabi'atihim ela taktu bidarikan iman artinya jangan sampai kamu membongkar atau mempercayakan rahasia ini, membongkar rahasia ini illa li ajli man tabi'atinakum kecuali kepada orang yang seagama podo-podo yang diri. Karena apa? Fa'inna maksudat kuli wahidin khimtu asba'i wa alam mutabi'atihi. Sebab pada dasarnya tujuan setiap orang itu adalah menjaga pengikutnya dan orang dan hal yang diikuti. Jadi tujuannya wong Yahudi kita orang Yahudi, ceramah ini kita orang Yahudi membuat siasat semacam ini supaya nih wong Yahudi orang do rebu Islam tetap kukuh kuat memegang Islam. Enapa supaya nih orang do rebu Islam tetap kukuh memegang ajaran yang Yahudi. Elar tuhu bintiani bida dikat tapis ibu kau asbahin ala dini. Nanti tujuan utama membuat siasat mencampur adukkan hak dan benar, menyembunyikan kebenaran sampai ada susuk mesut tadi supaya nih orang-orang Yahudi itu tidak berpaling dari Yahudi masuk Islam. Tidak, jangan sampai begitu. Awil makna atau maknanya? Maknanya ayat wala tu'minu illa liman tabi'atinaku iku la tusaddiqu. Ojo nganti benerake sapa sira kabeh binubuwati kelan kenabiane Nabi Muhammad. Ilama kecuali marewa wafaqo kang nyocoke sapa man dinatu ing agama sira kabeh. Al-Yahudiyah takkan bangsa Yahudi. Wa kiblatakum lan ojo nganti benerake sapa sira kabeh. Wa kiblatakum kelawan kiblat ira kabeh Baitul Maqdis ya rupane Baitul Maqdis. Fa amman mengkono kono utahe wong jarakan teko sapa man bitahiri syai'in kelawan wae suci-suci min ahkami Taurat nyatane sange pira-pira hukum kitab Taurat. Fala tusaddiquhu moko aja nganti benerake sapa sira kabeh hu ing man ja'a bitahiri syai'in min ahkami Taurat mau. Utau maknanya ayat wala tubinu ini ngerti la tusaddiqu bin nubuah illa man wafaqa dinakum al-Yahudiyah. Ojo nanti kue benerake nek Nabi Muhammad min Nabi kecuali karo wong sing sa'agama Yahudi. Maknanya ngerti kue nek ketemu Islam omong-omong karo Islam kue ojo nanti ngakoni nek Nabi Muhammad bener. Sebab nek lakoni, nah niku akhire wong Islam tambah yakin, tambah mantep. Dadi kowe nek ketemu Islam gunjing. Apa? Gunjing apa? Guyanan. Guyanan. Ben gunjing iman. Manane? Kowe ngomong apa? Meskipun kowe iki mau main salat ngono, mengitari Islam. Tapi ketika berbicara dengan orang awam, kowe ngomong nek Nabi Muhammad itu ora nabi. Orang apa tenan? Niku, niku trik-trik licin nanti niku untuk menanamkan keraguan-keraguan. Nah, misalnya orang awam orang seneng cara pulang, kan nanti. Terus sampaian itu dia ngomong, alah muni kira sunaji, muni kurang alim. Nah, itu lebih demi menanamkan keraguan-keraguan sampaian kepada pulau, beli sampaian. Paham gak? Nah ini teori-teori Yahudi kayak gitu. Gitu ya. Nah, teori-teori Yahudi. Malah ini. Nah illa liman tapi nek di nek podo-podo wong-wong Yahudi ketemu podo-podo Yahudi mereka ngakoni. Yo pancen.
Jajari man wafaqo dinahu ahadiyah. Jajari Muhammad itu pancen Nabi. Tapi mereka ketika di belakang kamu, di belakang sampean misalnya ngomong saya dengan kelompok mereka, mereka ngomong, wah ini itu bintang ngaji. Nah itu dia bintang ngaji. Wah ini itu jadi bintang ngaji. Tapi kalau ketemu sampean, si ngaji ini ngomong ngono, wah ini itu orang pintar ngaji. Tujuannya apa? Menggoyang keyakinannya sama? Iya. Tujuannya menggoyang keyakinannya wong sing iman karo jenenge carane ngono kuwi. Nah, ini juga dipraktekkan dalam kehidupan kadang-kadang. Wa qiblatikum Baitul Maqdis. Dan jangan sampai kamu membenarkan kiblatnya Nabi. Jadi waqiblatakum Baitul Maqdis. Jadi illa man wafaqa dinahu al-yahudiyah waqiblatakum Baitul Maqdis. Lan wong sing nyocok kiblat yaitu sama-sama berkiblat pada Baitul Maqdis maknane ya wis padha persis sak bolong. Kowe nek kadang-kadang awake dhewe kan ngeten to ning kowe iki. Mengakui lawan ketika kita bicara mbek kawan. Paham? Misale kan sampai karo Pak kayak nengkuk kawan lawan nih Pak Nur Salim karena Pak Yanto terus bolong nih Pak Yanto kan basic bolong nih Pak Hairul kan sampai Pak Halim kan sampai niki lar gembosi kan basic ben ninggal sama Pak Yanto Pak Nur Salim kan sampai nanti kalau Pak Salim Pak kan basic itu mesti nampak. Ah, pernah meremehkan itu, paham tidak ya? Meremehkan Pak Nur, meremehkan Pak Yang. Tapi nefas gendak geni antara nih Pak Khairul Karukan sampai ini ku ngakoni. Nek Pak Yanto ini uang hebat, nek Pak Nur Salim ini uang hebat. Tapi nek pas ngomong karo uangnya Pak Nur Salim, nah ini ku Pak Nur Salim uang yang bos sih. Ecek-ecek. Faham deh. Nah, ini siasat-siasat kelicikan yang diwariskan oleh orang-orang Yahudi yang kadang-kadang kita dalam kehidupan ini napa nglakoni. Nah, makane tinggal ayat-ayat Quran makke ada isyarah-isyarah jangan sampai kita berperilaku sebagaimana perilakunya Yahudi, perilakunya Nasara. Ana coba sampai napa nih kok entar ulang lagi ya yang memisahkan ke situ. Fa amma man jaa bi tahyir syai'in min ahkami taurati fala tusaddiqu. Sedangkan orang yang datang dengan mengubah sesuatu daripada hukum Taurat maka jangan kau benarkan. Maknanya itu doktrinnya kepada doktrinnya orang-orang yang pendeta Yahudi kepada anak buahnya niku juga ngakoni nek di dalam Taurat niku juga ada perubahan Taurat sing diwahyu oleh mereka-mereka sekelompok daripada mereka dan orang-orang awam pun didoktrin oleh pendetanya awas langkah-langkah orang yang telah merubah Taurat itu jangan sampai kamu sampai ojo kok dukung. Ojo kok bener no, falah tusuk itu mana ojo kok dulu, ojo kok sah, nuti. Tetap kesalahan mereka. Tapi ini jangan sampai kau bongkar kepada orang-orang Islam. Ini rahasia di antara kita. Kalau rahasia dibongkar, berabe urusan. Betul ya. Nah, jadi ini intern. Jadi ada pembicaraan intern, ada pembicaraan apa? Ekstern. Nah, intern dan ekstern. Terus ada doktrin kayak gini Allah nanti kau datang Nabi Muhammad kul ngucapoh sapa sira Muhammad innal huda sak temne pitutuh iku ridho Allah pitutuh Gusti Allah Muhammad ini sudah mutalilah corona tepis mereka tanamkan kepada anak buahmu. Jangan sampai goyah untuk memeluk Islam.
Innal huda saktene pitutur maknane agama sing bener sing iso nuduhno menungso maring cedhak Gusti Allah huda wae iku agama yang sudah diberikan diri dari Allah. Inna dina artine saktene agama sing bener iku dinu wa agama sing diri dari Allah. Wa huwa dinu wa iku an islamu agama Islam. Wa kiblatan sak temne kiblat kang hak kang kudu digawe kiblat. Ya. Iku kiblat Allah, kiblat sing wis diputusake Allah. Wa ya te kiblat Allah iku al-Ka'bah tu Ka'bah. Muhammad kul innal huda Allah. Kandakno maring umatmu supaya umatmu tidak murtad. Supaya umatmu tidak terpengaruh dengan guncangan-guncangan Yahudi. Inna dina dinullah wa huwa al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diridai oleh Allah ialah agama Islam. Agama yang benar adalah agama yang diridai oleh Allah. Agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Dan sesungguhnya kiblat adalah kiblat yang sudah diputuskan oleh Allah. Kiblat yang sudah diputuskan oleh Allah adalah Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Maka sekarang kamu harus memegang Islam dengan kuat dan ketika sholat harus menghadap ke Ka'bah. Ayu tayento den paringi sopahadun wong suwiji mislama ing sepadane perkara mutitum kang diparingi sapa sira kabeh Yahud. Ayo haju kum utawa ngalahake sapa muslimun ing sira kabeh Yahud. Inda rabbikum ana ing ngersane pangeran ira kabeh Yahudi. Nah iki kul innal huda utawa jumlah mutarido nyesel-nyeseli antarane wala tu'minu illa liman tabi'atinakum. Jadi ayub tani itu termasuk jajane terusane wala tu'minu illa liman tabi'atinakum ayub tani itu ucapannya wayahudi nanti itu. Terus mau kan doktrinnya wong Yahudi pendetanya kan siji la tu'minu liman tabi'atinakum termasuk ojo nanti percaya kepada orang kecuali sesama Yahudi. Jangan nanti membuka rahasia yang kepada orang Islam. Dua, ayub tanah adumis nama utitu. Ojo nanti percaya nek ono wong termasuk Muhammad niku dikasih kitab suci sebagaimana kitab suci kalian yang tahu. Jadi kue ojo nanti percaya nih Quran. Itu tanamkan dalam hatimu. Nah, lisanmu bergaul kayak orang Islam, tapi hatimu tetap kue kudu ingkar Al-Quran. Ayo hancukum inda rabbikum utawa kue ojo nanti percaya ngonek di persidangan di akhirat. Ya, sidangan di hadapan Allah, kamu dikalahkan oleh orang-orang Islam. Kamu tetap sih menang. Sehingga kamu yang berhak untuk masuk surga, bukan mereka orang-orang Islam. Nah, itu doktrin mereka. Doktrinnya pendeta Yahudi. Wa ada utai iki ayutahadun iku min jumlah di kalamin lah termasuk saking jumlahi dawibun Allah, yakni jumlah mutalidah. Ta'ala mengulur Allah fala tungkiru ya masyarul Yahud, rupanya fala tungkiru ya masyarul Yahud, fala tungkiru mengkojo ingkar sopo siro kabeh ya masyarul Yahudi golongan wong Yahudi. Ayuk toyek to den paringi sopahadun wong suwiji siwakum kan sakliani sirakabe Yahud minati dinyatani sange agomo wan kiblat dinan kiblat mislama ing padani ing madani agomo lan kiblat ukti tubuh kanti paringi sopoh sirakabe wong Yahud ima ima isini agomo lan kiblat. Au ayu haji cu toyen to ngalahake bantah-bantahan oleh bantah-bantahan sopohan muslimuna wong-wong Islam yakum ing siro kabehe wong Yahudi bidanika kelam mengkul-mengkul mislama utitum au yuhajukum inda rabbikum
Inda rabbikum ana ing ngersane pengiran ya kabeh ilam tak badu lamun ora trimo sapa sira kabeh Yahudi dalika emkel-mkel mislama minhum saking mukminin. Wa qara alan maca sapa Ibnu Katsir Imam Ibnu Katsir beliau termasuk ulama tafsir ulama qiraah juga tafsir ya ada lima jilidnya ayyuk ayyuta nanti orang ayyuta tapi ayyuta nanti hamzah loro ayyuta cara di ketokno ayyuta tadi kul innal huda hudallah ayyuta tapi ditasir maca tasir piye Pak Aan ya. Kayak Aan dah tahu berapa nih tasin lah. Ah, kali tapi sing kedua rakit sepakai yang nonton. Eh, nur Ahrul. Anur. Nih masa tasin ni. Tasin ni gampang kayak ni kok. Aan dah tahu. Asalnya Aan Yuta. Tapi ditasir le maca ae ana apa biasanya dipanjangkan makna pada tasir kan dipanjang ayo ta ayo ta waktu ngambang nong itu jadi niki cara Ibnu Katsir ora ayo ta ngono ya tapi ayo ta ajai lo loro ngono ya ayo ta ayo ta. Nah, mula nek kene di dawana ayyuta bi hamzatani klan rong hamzah ma'akos dikula sartane maca hamzah sing pertama klan cedek ayyuta ayyuta wa tasin tsaniyah lan maca tasin hamzah sing loro alam istibam krana istibam alladhi lil ingkar krono faidah ingkar wa taubi lan meleh-meleh no nanti ayyukta cara dikitok no cara Ibnu Katsir wal makna utai maknanya iku amin azri ayyukta ono toh arai saking arai mulai diparingi sapa ahadun wong suci syara'i a'in bira-bira syari'at mislama ing sepadane syariat utik tukang diparingi sapa sira kabeh minasyara'i nyatane sae bira-bira syariat. Yungkiruna kang padha ingkar sapa ta'ifah isba'ahu ing anut ahada syariat. Wa dan wajhu ta'ki wajhi Umar bin dene watake an mujahid sang Imam Mujahid wa Isa bin Ma'umar. Wa ghayatu ma utai katake barang bihadar bab ing dari kitab iku annau satane kelakuan. Iku yang takdir butuh fiha dan takwil dalam ikhlas penafsiran. Opo ilah itmari mandatin ingkari, mari nyamarake pokok yang ingkar. Li anna alih kerasa temi iku ingatasi. Ilah itmari mandatin ingkar, opo dali lan ono dalil. Jadi fa'ali anna alih. Wawa te dalil iku kuru ta'ala, dawibun Allah innan huda hudallah. Rupanya dahu innal mudah dahu baik dahu mongko saat temen kelakuan kulama kanain dengan semangsani ono apa alu dhabi tuduh iku hudah Allah bidri Allah karena mengkono iku lahu ta'ala kanduni Allah ta'ala apa ayat tiahu yang toparin sopa Allah huhu in hudah makin wang yasha'u kan kerja sopa Allah min ibadi sangin biro-biro kaulani Allah. Wa mata kana semangsani ono apa amru perkara iku kada dikakai mungkin ayu tiyahu mayya syawin ibadi lazim amongko wajib apa tarkul ingkari ninggal ingkar kul innal fadla wa ta'ala wa tuqim bima fa'ala al-fatiha alhamdulillah wa syawal ya kana kutu ya kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.